Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kawan-kawan YouTuber. Oke guys, hari ini kita masih di channel kita Riki Asyra. Oke, buat kawan-kawan YouTuber, hari ini kita mengambil konten yang berbeda. Hari ini kawan-kawan bisa melihat di sini banyak tumbuhan-tumbuhan liar atau rumput-rumput. Kawan-kawan pasti sudah tahu kan kalau ini pohon apa? Ini adalah bayam hutan. Nah, ini bayam hutan yang dia tumbuh sembarangan. Oke guys, tapi yang enggak kalah asik dan menarik, hari ini saya mendengar dari warga bahwasannya ubi Malaysia. Ternyata ubi Malaysia itu tumbuh di Indonesia. Jadi ini boleh sama kita lihat, inilah dia pohon ubi Malaysia. Ini ada ini pohon ubi Malaysia. Ini guys dimasak ternyata enak sekali, sangat enak, luar biasa enaknya. Jadi ini ini udah pada di putih ini, ini daunnya ya. Ubi Malaysia ini seperti daun ubi keriting ya, tapi tidak, ini daun ubi Malaysia nih guys, bisa tumbuh di sini. Tengok nih, luar biasa kreatif, ada sekitar lumayan ya. Tapi guys, ubi Malaysia nih sukanya dia semak-semak, jadi tanam tempatnya nggak pala bersih, jadi yang semak-semak seperti inilah. Dia subur, tanahnya lembab. Jadi ubi Malaysia ini ada di seputaran kawasan di seputaran Kabupaten Serdang Bedagai. Ini dia ubi Malaysia. Pas dekat sekali di jalan lintas besar. Jadi kawan-kawan kalau pingin menyicipin, datang aja kemari. Pas dekat jalan besar guys. Itu dia. Tanggal alamatnya mungkin kawan-kawan tahu ya. Jadi ubi Malaysia ini juga bisa disayur sapa pun juga bisa guys. Mau ditumis, mau di apa lagi? Banyak lah, mau direbus gitu aja juga bisa. Dan ternyata daun ubi Malaysia ini juga bisa obat. Bisa menjadi obat guys. Luar biasa nih daun ubi Malaysia ini. Kalau masalah buahnya masih kecil ya, tapi belum tahu buahnya. Jadi kawan-kawan boleh lihat langsung, alamatnya ada di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, pas di depan pintu tol. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel kita Riki Asyra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.